Assalamualaikum. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, sebagai sosok yang pernah gencar digadang-gadang sebagai teman spesial bagi aktris cantik Natasha Wilona, tentu hal tersebut praktis membuat nama pengusaha muda asal Surabaya yakni Melvin Tenggara masih menjadi sorotan hingga saat ini. Betapa tidak ya guys, lantaran mungkin sosok Melvin Tenggara sendiri yang dinilai begitu cocok secara visual dan juga karakter sebagai pasangan Natasha Wilona paling tepat. Tentu hal tersebut membuat netizen tak mudah untuk move on dari keduanya. Kendati saat ini, Melvin Tenggara diketahui telah memiliki seorang kekasih, namun nyatanya, hingga saat ini masih begitu banyak pihak yang berharap jika pada akhirnya Melvin Tenggara akan berlabuh kepada Natasha Wilona. Jadi tak heran lagi ya guys, jika dengan adanya hal tersebut, membuat apapun yang kini berkaitan dengan Melvin Tenggara, pasti selalu disangkut-pautkan dengan aktris berdarah Chinese tersebut. Dan bahkan di satu sisi, tak jarang pula loh guys, pihak-pihak yang menilai jika sebetulnya Melvin Tenggara masih memiliki rasa terhadap Natasha Wilona. Hanya saja, Melvin Tenggara enggan untuk mengungkapkannya lantaran Natasha Wilona yang selalu berada dalam bayang-bayang sang mantan kekasih yakni Verrel Bramastra. Nah guys, seperti halnya yang terjadi saat ini, di mana netizen kembali mencium adanya hal yang menyangkut soal Natasha Wilona di unggahan terbaru Melvin Tenggara. Di mana, menilik dari akun Instagram pribadinya, baru-baru ini Melvin Tenggara pun terlihat kembali membagikan sebuah unggahan yang memperlihatkan potret dirinya pada tahun lalu. Dan dalam dua unggahan yang ia bagikan di instastorynya ini, Melvin Tenggara terlihat menampilkan potret dirinya yang tengah berpose memakai sebuah kemeja. Dan hingga kemudian, di unggahan Melvin Tenggara yang berikutnya, pengusaha muda ini pun kembali membagikan potret mobil Lamborghini mewahnya yang berwarna oranye yang tersemat sebagai memori di tahun lalu. Nah guys, jika dilihat sekilas, memang tak dipungkiri jika tak ada hal yang aneh dalam postingan Melvin Tenggara tersebut. Namun rupanya, siapa sangka nih guys, jika hal berbeda justru ditangkap oleh para netizen plus 62. Dimana nih guys, para warganet yang begitu jeli ini menemukan ada sesuatu yang janggal di postingan Melvin Tenggara. Dan menurut analisa para netizen, postingan terbaru Melvin tersebut, roman-romannya kembali diduga berkaitan dengan Natasha Wilona.
Hal tersebut bukan tanpa alasan nih guys. Dimana jika menurut netizen, dua postingan Melvin Tenggara ini adalah dimana momen tepat pada saat waktu itu Melvin Tenggara bertemu dengan Natasha Wilona. Dan menurut netizen, mungkin saja Melvin Tenggara kini tengah mengenang pertemuan berkesannya bersama Natasha Wilona pada masa itu yang sempat menggegerkan dan bahkan membuat baper se-Indonesia. Nah guys, tak hanya sampai di situ saja, di mana melalui unggahan Melvin Tenggara yang lain, yakni potret Lamborghini oranye yang Melvin kembali unggah, di situ netizen pun kembali beranggapan jika hal tersebut merupakan sikap Melvin dalam mengingat teman spesialnya tersebut. Di mana nih guys, mobil tersebut kini sudah tak terlihat lagi batang hidungnya lantaran digadang-gadang sudah diberikan kepada Natasha Wilona. Tak ayal ya guys, oleh sebab itulah banyak netizen yang menduga jika Melvin Tenggara sengaja memposting foto-foto tersebut lantaran dirinya ingin kembali mengenang pertemuannya dengan Natasha Wilona yang diakuinya begitu berkesan. Dan oleh karenanya ya guys, publik pun berharap bahwa hal tersebut merupakan sebuah kode jika Melvin dan Wilona akan segera bertemu kembali dalam waktu dekat ini. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.